Qazaf. Simple je perkataan tu. Tetapi impaknya sangat besar. Saya ulang, impaknya sangat besar. Razi Jidin mungkin kurang ilmu dalam bab yang ini. Ataupun mungkin ada ilmu tetapi dek kerana nafsu yang membuat-buat, dek kerana koyak rabaknya, maka Razi Jidin lupa tentang Qazaf. Adakah Razi Jidin ada 400 saksi? Adakah Razi Jidin melihat dengan matanya sendiri? Tidak. Razi Jidin dikatakan telah melakukan jenayah Qazaf. Tapi soalan yang paling penting sekali sekarang ini adalah ketika Razi Jidin menuduh Tambun sebegitu rupa dengan tidak kurang 5 kali disebut, apa yang dibuat oleh MP Jasin? Apa yang dibuat oleh bekas Menteri Agama? Apa yang dibuat oleh so-called ustaz-ustaz dalam parlimen? Apa yang mereka buat? Adakah mereka menegur? Tidak. Adakah mereka menghalang? Tidak. Adakah mereka menghentikan? Tidak. Amal makruf nahi mungkar. Mereka membiarkan perbuatan mungkar ini dilakukan oleh Razi Jidin. Kenapa mereka biarkan Razi Jidin melakukan perbuatan mungkar ini? Mereka menjadi bisu, mereka membatukan diri, mereka mendiamkan diri. La haula wala quwata illa billah al-azim. Semata-mata kenapa? Kerana politik. Jadi iman mereka kat mana sebenarnya? Iman mereka pada politik atau iman mereka pada hukum? Wallahu alam, hanya mereka yang lebih mengetahui. Sebab mereka pernah mempersoalkan tentang tahap iman. Dikatakan yang perlu kerajaan ini imannya rendah. Tapi iman yang paling rendah sekali adalah bila mereka membiarkan Razi Jidin melakukan Qazaf tanpa mereka menghentikan dengan tangan, tanpa mereka menghentikan dengan kuasa. Mereka hanya bercakap dalam hati. Serendah-rendah iman adalah mengatakan tidak dalam hati pada perbuatan mungkar. Itulah mereka. Dan bagaimana mungkin mereka kata menegakkan syiar Islam? Mereka kata nak memperjuangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang berlaku depan mata mereka pun mereka gagal untuk menghentikan. Kenapa? Sebab politik. Mereka bercakap atas sebab politik, bukan atas sebab hukum. Mereka berjuang atas sebab politik, bukan atas sebab hukum. Bukan atas sebab hudud. Kerana jika atas sebab hudud, mereka akan menghentikan Razi Jidin. Kerana ini termaktub dalam enakmen jenayah syariah. Betul kan? Jadi kenapa dibiarkan? Kerana itu bila kita imbas balik, pada tahun 2001 telah diluluskan enakmen syariah berkaitan tentang DNAA, yang ketika itu Menteri Besar adalah Haji Hadi pada tahun 2001. Dan pada tahun 2023 Haji Hadi mengatakan tidak ada DNAA dalam Islam. So mana yang betul? Haji Hadi yang cakap pada tahun 2001 atau Haji Hadi yang cakap pada tahun 2023? Konflik. Kenapa konflik? Sebab politik. Mereka bukan cakap atas sebab lillahi ta'ala, mereka bercakap atas sebab politik. Mereka berjuang bukan atas sebab lillahi ta'ala, mereka berjuang atas sebab politik. Nampak? Seorang simpan pelanggan buat keputusan dengan sebaik-baiknya. Kerana yang sedang memperjuangkan menegakkan Islam sekarang ini adalah kerajaan perpaduan. Buktinya hadis 40 Imam Nawawi. Buktinya enakmen jenayah syariah yang bakal dibentangkan oleh Dr. Naim. Nampak-nampak? Wallahualam, move it. Assalamualaikum.